Kita ini berdua juga bikin konsep rumahnya sebenarnya yang segala angle, segala sudut bisa buat foto. Kalau aku bikinnya emang biar apa sih, kata-kata anak zaman sekarang apa? Anak zaman now, Instagramable. Jadi bikin huniannya emang yang orang juga nyaman kalau main rumah. Kita juga ownernya juga emang happy di rumah, ngeliatnya apa sesuai konsepnya gitu, apa yang kita mau. Jadi studio ya, di bawah juga kita pakai konut juga di bawah. Aku di sini, kalau di sini biasanya lebih dipakai buat kalau misalnya aku foto-foto, misalnya ada make up, biasanya aku sekolah di sini di bawah karena ruangannya cukup oke kalau buat dipakai foto-foto. Sesuai pesanan warna, karena warnanya kan bisa minta sendiri kan. Terus untuk yang outdoor unit, dia tahan hujan, panas. Terus untuk studio juga ternyata bagus untuk akustik. Kamu gimana? Tetap bagus buat di foto. Kalau aku sebagai ini sisi fotografi, kalau buat aku emang berbagai macam sudut yang aku pakai, aku taruh pakaiin conwood itu emang pasti cocok buat aku pakai foto-foto gitu loh. Karena aku emang konsepnya pengen kayak inilah, kayak kafe-kafe zaman sekarang kan, biasanya tempat-tempat coffee shop tuh biasanya yang emang modelannya kayu-kayu, terus ada hijau-hijaunya juga. Sama ternyata ini juga kan ya, kita ini ada keterbatasan di mana kita nggak bisa pakai parket. Iya. Karena satu dan lain hal untuk menghindari bencana banjir atau apa, daripada kita harus purchase ulang atau gimana. Dan ternyata pilihannya jadi konwood. Pilihannya konwood dan dia memenuhi kebutuhan sih. Oke banget, ternyata dia bisa datang kembali untuk di customize ulang. Jadi gini, kita kan milih, kita kan memang ada kendala karena lokasi mungkin tempat rumah ini tuh rawan banjir. Jadi makanya kita memilih untuk pakai konwood karena mereka menjanjikan kalau misalnya emang nanti kalau emang kenapa-napa, misalnya walaupun bukan karena banjir ya, karena mungkin karena hujan atau karena apa, pasti bisa di-repaint lagi, pasti bisa dibersihin lagi ya. Nah, benar hasilnya kemarin mereka udah hubungin untuk tolong nih di bagian luar ya, lebih yang buat bagian luar. Kita mau ganti warna juga bisa ya? Cuma nggak bisa kan? Cuma kita nggak mau. Nanti mungkin kalau kita udah bosan, kita bisa ganti warna. Jadi menurut aku eye service oke banget. Pengerjaannya juga cepat. Depannya adalah semoga semakin sukses, semakin apa tadi? Expand masih diterima, bagus. Benar. Sebenarnya juga udah besar sih, konwood udah nggak perlu diragukan lagi sih sebenarnya. Bahwa konwood itu adalah pilihan yang tepat untuk renovasi ya. Benar. Bukan hanya hunian, tapi juga bisa berbagai hal kan, bisa gedung kantor, bisa apa segala macam, restoran, kafe. Jadi kita doakan semoga konwood semakin sukses. Thank you, konwood.